Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 780 lagi, yaitu sesi kedua, yaitu listening, mendengarkan. Petunjuknya yang A, dengarkan audio 21, Galang dan Monita sedang membicarakan tentang perjalanan mereka ke Taman Nasional Lestari. Lengkapi percakapan mereka dengan kata kerja yang benar yang ada di bawah ini. Nah, ini kata kerjanya, saw melihat, tuk mengambil, terus visited mengunjungi, heard mendengar, learn mempelajari. Nah, ini dia, mari kita dengarkan bersama-sama audionya. Galang. The trip to Lestari National Park yesterday was fun, wasn't it? Monita. Yes, it was. I learned a lot of new plants there. Galang. Did you take photos? Monita. Of course. I took some photos. Especially of the rare plants. Galang. You know. The first place that I visited was the orchid house. Monita. No kidding. I did not notice that place. What did you see there? Galang. There were a lot of orchids. The most interesting orchid that I saw was the black orchid. Monita. I wish I had not missed that place. Galang. The moon orchid was very beautiful. It was blooming. Monita. Really? I heard that we can only see the black colored part when the flower blooms. Galang. That's right. I was lucky to see it yesterday. Nah, itu dia. Mari kita coba terjemahkan bersama-sama. Galang, perjalanan ke Taman Nasional Lestari kemarin menyenangkan, bukan? Monita, ya, benar. Saya mempelajari banyak tanaman baru di sana. Galang, apakah kamu mengambil foto-foto? Monita, tentu saja. Saya mengambil beberapa foto, terutama tanaman-tanaman yang langka. Galang, kamu tahu, tempat pertama yang saya kunjungi adalah rumah anggrek. Monita, jangan bercanda. Saya tidak menyadari tempat tersebut. Apa yang kamu lihat di sana? Galang, di sana banyak tanaman anggrek. Tanaman anggrek yang paling menarik yang saya lihat adalah anggrek hitam. Monita, saya tidak melewati tempat tersebut. Galang, anggrek bulan sangat cantik sekali. Anggrek itu sedang berbunga. Monita, benarkah? Saya dengar bahwa kita hanya bisa melihat bagian yang berwarna hitam ketika bunganya bermekaran. Galang, itu benar. Saya beruntung untuk melihatnya kemarin. Nah, itu dia terjemahannya. Kemudian kita lanjut pada yang bagian B. Berdasarkan dialog, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini dia. Yang nomor satu, nah ini dia. Ya, nomor satu, kemana Galang dan Monita pergi kemarin? Mereka pergi ke A. National Park, Taman Nasional. B. Taman Anggrek. C. Ke hutan. D. Tempat berfoto, foto booth. Ya, jawabannya sudah ada ya, National Park. Kemudian nomor dua, apa yang Monita lakukan ketika dia melihat beberapa tanaman langka? Dia took photos, ya, dia mengambil foto tanaman-tanaman langka. Yang pertama, yang A ini mengambil tanaman langka.
B, menyiram, ya, menyiram tanaman tersebut. C, ya, C betulnya mengambil foto-foto dari tanaman langka. D, memberikan tanaman langka itu ke si galang. Nah, kemudian nomor 3, apa yang Ibu Ida berikan kepada si galang? Dia memberikan A, sebuah tanaman langka, B, sebuah anggrek hitam, C, sebuah tanaman langka, yang D adalah sebuah peta. Yang benar adalah sebuah peta. Kemudian yang nomor 4, siapa yang melihat anggrek hitam? A, monita, yang benarnya adalah si galang, ya. Nah, ini si galang. Kemudian nomor 5, bagaimana anggrek hitam tersebut? Anggrek itu yang A, beruntung, B, berbau, C, cantik, dan D, funny, lucu. Yang benar adalah C, ya, beautiful. Nah, itulah untuk worksheet 21. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.